Hydrosis, hari ini kita lagi mau hunting kuliner di CFD. Tadinya aku mau ngajakin Dini makan sate padang di sini, tapi katanya dia nggak mau, lagi nggak pengen. Ya udah, jadinya aku beli buat diri aku sendiri aja. Dan yang aku pesan ini sate daging ayam. Nah, pesanan aku udah beres, sekarang lanjut kita cariin Dini tadi mana ya. Oh, ternyata dia lagi pesan mie laksa. Jadi dia tuh pakai mie kuning, terus dikasih topping telur, ayam, bakso, dan juga tahu. Terus dikasih kuah kari. Ini tapi mirip kuah lontong sih ya. Bedanya cuma nggak dikasih lontong aja, tapi nggak tahu deh rasanya, kan belum dicobain. Yuk, ini dia moment of truth-nya, kita cobain makanan kita masing-masing. Nah, yang aku makan ini sate ayam, ini harganya Rp18.000 dan rasanya itu agak sedikit pedas ya untuk kuahnya. Terus untuk tekstur ketupatnya juga pas banget dan daging ayamnya juga lembut. Nah, terus ini yang mie laksanya harganya Rp17.000. Rasa kuah karinya ini gurih, enak dan juga ada sedikit hint rasa seafoodnya gitu. Boleh lah berhasil cobain juga. Lokasinya ada di CFD Cutnya Dien di dekat kantor Gubernur Riau.